ngomongin Avanza. Avanza baru, Veloz baru, yang kabarnya sekarang jadi FWD, front wheel drive. Avanza itu dicintai oleh penggunanya itu kan karena salah satu penyebabnya tuh RWD untuk masyarakat daerah seperti ini. Daerah itu kan seperti ini kondisinya, jalan-jalannya masih seperti ini. Kalau jalan seperti ini memang lebih enak pakai RWD, lebih di hati itu lebih nyaman pakai RWD. Ya kalau belinya yang Veloz atau yang tertinggi sekaligus yang punya itu apa namanya itu traction control ya, yang punya traction control ya mungkin oke lah. Cuma kalau orang yang bisa misal beli yang tertinggi dengan adanya traction control ya, dengan harga segitu mending beli mobil bekas Pajero atau Fortuner bekas ya, harganya mungkin sama. Mikirnya gitu, mikirnya ya. Kalau mikirin gengsi sih agak jauh. Kenapa? Karena di sini tuh lebih mengedepankan fungsional aja. Gengsinya ya entar lah. Kenapa fungsional? Ya kalau RWD kan melewati jalan-jalan seperti ini, di hati itu agak lebih nggak tahu deh ya, itu deh syaratnya itu sih mungkin ya. Walaupun RWD-nya berubah sekarang jadi FWD, ya mungkin yang cocok adalah FWD dengan traction control. Jadi kalau melewati jalan jelek, jadi sebagian sudah pernah di aspal tapi kan hancur. Cuma ada juga jalannya yang belum di aspal, jadi masih jalan tanah. Kita kasih cuplikannya nanti di sini. Kalau jalan tanah itu pas kondisi hujan ya sangat licin. Kalau penggerak belakang itu kan kemudian mendorong itu lebih dapat traksi daripada masih menarik dari depan penggeraknya. Kalau narik itu kalau banyak-banyak di belakang maka akan susah. Soalnya dia pakai traction control. Traction control pun kalau memang bebannya sangat berat yang di belakang, karena kebiasaan masyarakat menurut saya itu suka pergi-pergian itu dengan banyak anggota keluarga ya, tetap merepotkan sih ya dengan harga segitu. Harga 300 lebih yang ada traction controlnya kan ya, nggak salah ya, Veloz di atas 300. Kalau dibelikan Innova diesel second ya udah dapet, belikan Pajero Sport second dapet. Lebih tinggi, lebih nyaman suspensinya dan lebih badak tapi yang bola sekarang masing-masing ya. Atau alam yang jelas yang jalan di daerah tuh kayak gini, masih banyak yang tidak mendukung di daerah jalannya itu. Thank you.
sangat jarang di sini.